Apakah pahala berpuasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sama dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh wanita yang sedang haid karena tidak bisa berpuasa 10 hari pertama Dzulhijjah? Wanita haid itu semua amal soleh boleh dia kerjakan kecuali dua saja, yaitu sholat dan puasa. Selain itu boleh menuntut ilmu, membaca Al-Quran, tapi jangan dipegang langsung, pakai pengalas, berzikir. Perbanyaklah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini tahlil, takbir, dan tahmid. Tahlil maksudnya ucapan La ilaha illallah. Takbir Allahu Akbar. Tahmid Alhamdulillah. Bahkan Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk memperbanyak zikir di 13 hari. Jadi 13 hari ini kita dianjurkan memperbanyak zikir. Ini berlaku juga bagi wanita.